Aparatur pemerintah, baik RT, aparatur desa, warga, tokoh masyarakat, para alim ulama, ustaz-ustazah yang kami muliakan, anak-anakku sekalian yang kami cintai. Suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para ulama yang telah berjuang di jalan Allah, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pengurus DKM Masjid Jami Al-Barakah, para jamaah, para warga masyarakat Pumponco, warga masyarakat Perumahan Cibarusah Indah, para donatur atas infak sedekah jariahnya untuk terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Seiring doa dari kami selaku panitia, semoga infak sedekah yang diberikan oleh para bapak, para ibu, warga masyarakat, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan sebagai pahala yang terus mengalir sampai akhir zaman sesuai dengan isi Al-Qur'an. Untuk itu, apabila kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Meningkatkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaan yang lain. Mari kita tingkatkan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman takwa bagi kita sekarang ini amat sangat penuh dengan rintangan. Apabila dalam pelaksanaan, dalam mau melaksanakan, ada hal-hal yang kurang berkenan di para bapak, para ibu, para jamaah semuanya. Ini adalah sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi di kesempatan ini ingin saya sampaikan, mari kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dan mari kita tingkatkan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kedatangan para bapak, para ibu dan jamaah semuanya. Silakan menikmati hidangan yang sudah kami sediakan. Terima kasih pula kepada tim hadroh yang sudah datang. Insya Allah Mubalik dan Kori juga sudah akan sampai ke tempat kita di sini berkumpul. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disitadikeun malawung salamna sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam, Allah berikan berkah ini malam, amin. Allah jadikan anak keturunannya soleh dan solehah. Pulang dari sini ke rumah, Allah beri tambah-tambah keberkahan, amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina وسفعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الغر والمهاجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Malam ini kita kumpul sama-sama, tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah kita mengharap redonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah senantiasa kita diberikan barokah umurnya, amin. Bagaimana Ustaz, umur yang barokah itu adalah umurnya itu panjang, sehat walafiat, dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kita pengen, ya Allah wasilah, kita ngadain maulid, Allah berikan keluarga kita keluarga yang barokah. Bagaimana keluarga yang barokah Ustaz? Keluarga yang barokah adalah keluarga yang samawati. Apa Bu? Samawati. Apa artinya Ustaz? Sakinah, mawadah, warohmah sampai mati. Yang ketiga, Allah senantiasa wasilah dari pengajian ini, wasilah maulidur rasul, Allah berikan kita rezeki yang barokah. Yang gimana usah rezeki barokah, rezeki barokah, rezeki yang Allah kasih adalah digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salli wa sallim daiman, salli wa sallim daiman ala Islam, addu'a silahul mu'minin. Maka kita jadikan doa ini malam sebagai senjata kita untuk menjaga ketertiban, keamanan dan keistiqomahan kita memegang akidah ahli sunnah wal jamaah, amin. Untuk memegang agama kita, yakni adalah agama Islam, dari rongrongan orang-orang yang akan memecah belah daripada kekuatan Islam. Maka dari itu, siapapun mereka, kita saat ini adalah memohon kepada Allah, beristighosah bersama, berdoa bersama, meminta perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita punya kampung, punya perumahan, si barusah indah, senantiasa diberikan kesejahteraan oleh Allah, kekuatan iman dan Islamnya, dan berkah sampai dibawa kepada akhirat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Panjang dan berkah insyaallah Allah pertemukan kembali. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru Sahita Al-Mukarram Kiai Dadan. Yang saya hormati para asatid asatidah. Yang saya hormati BKM Masjid Jami Al-Barokah dan aparat pemerintah yang mudah-mudahan semuanya pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihasilkan maksudnya apa yang kita tuju. Marilah kita menajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hsin maqasidana. Wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak ada halangan dan berjalan dengan lancar. Untuk itu, dan tadi sudah ditutup dengan doa. Dan akhirnya dari kami selaku pembawa acara, mohon maaf kalau tidak ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi dalam acara yang sama, yaitu memperingati dilahirkannya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.